Berikut ini Mangok Kalholi yang merupakan salah satu kekayaan budaya masyarakat Batak Toba. Samosir, Hot Journal. Batak merupakan salah satu suku bangsa terbesar di Indonesia. Sama seperti suku lainnya, Batak juga masih memegang teguh tradisi yang diturunkan dari nenek moyang mereka. Mangok Kalholi adalah salah satu tradisi sakral yang masih dilakukan oleh suku Batak hingga saat ini. Mangok Kalholi berarti menggali tulang. Sesuai namanya, Mangok Kalholi adalah menggali makam orang yang sudah lama meninggal untuk diambil tulang belulangnya, kemudian dipindahkan ke tempat yang lebih tinggi atau tempat penyimpanan tulang belulang. Biasanya menggali tulang dari makam dalam tanah, namun ini bukan makam biasa melainkan tambak atau tugu Opu Apanulus Sihotang yang dibangun di Lumban Polung Sitorbandolok. Di tugu Opung Apanulus ini dapat memuat lebih dari 4 atau lebih opung keturunan. Keluarga besar Poparan Opung Apanulus Sihotang membongkar tulang keluarga mereka yang sudah 6-7 tahun terkubur, terlebih dahulu diawali dengan doa dan ibadah singkat yang dipimpin Pendeta HKBP Resort Sihotang yaitu Pendeta Togap Sondang Sinur Pardosi. Rabu, tanggal 13 April tahun 2022, Amani Gel Sihotang membongkar makam ayahnya Amani Muti Sihotang, Opung Nigel Doli, dan Natodo Simbolon membongkar makam suaminya Amatodo Sihotang untuk dibersihkan dan dinaikkan ke tempat yang lebih tinggi. Setelah tulang belulang leluhur sudah dikumpulkan dan dicuci bersih, tulang belulang itu dimasukkan ke dalam kain putih dan dikubur kembali dalam sebuah tugu peringatan yang telah dibangun. Di tugu peringatan inilah tulang belulang para leluhur tersebut disatukan dengan terdahulu. Ritual adat yang masih lestari ini dilakukan sebagai upaya untuk mendapatkan limpahan berkah. Berkah di sini bisa berupa apa saja, seperti keturunan, panjang umur, serta rezeki yang sepadan. Tak hanya itu, Mangok Kalholi juga dipercaya sebagai upaya dalam mengangkat martabat dengan menghormati orang tua dan para leluhur. Seperti apa tradisi membongkar tulang belulang atau bahasa Batak Mangok Kalholi ini? Mari kita tonton. Thank you.
Tinggal-tinggal kamu sudah ngadun dua nih mulai. Aku kamu, dah. Dari Tugu Opung Apanulus Sihotang Sitorbandolok yang bertempat di Lumban Polung Sitorbandolok Desa Dolok Raja Kecamatan Harian Hot Jurnal Sartono Sihotang melaporkan, Mauliate, Horas, Horas, Horas.